Lucinta Luneng nangis bombay saat bertemu Eli Sugigi. Artis peran Eli Sugigi kembali diundang di acara televisi Brownies Trans TV, Senin, 2 April 2018. Mantan istri Ferry Anggara menjadi bintang tamu kejutan dari Lucinta Luneng yang lebih dahulu diundang pada sesi acara televisi Brownies Trans TV. Awalnya, Eli Sugigi masuk di set acara televisi Brownies mengenakan jubah hitam dengan memakai topeng wajah Nikita Mirzani. Saat itu, Lucinta Luneng diminta untuk menebak siapakan bintang tamu kejutan untuknya. Ternyata, Lucinta Luneng bisa menebak siapakah bintang tamu di balik jubah hitam bertopeng. Lalu, seperti apa ya reaksi Lucinta Luneng ketika bertemu dengan Eli Sugigi? Dilansir Grid ID, setelah Eli Sugigi memperlihatkan wajahnya, akhirnya Lucinta Luneng mencium pipi Eli Sugigi. Tetapi, setelah disapa oleh Lucinta Luneng, Eli Sugigi cukup keheranan melihat tingkah kawan lamanya. Pas ketemu, gua dicium. Kemarin, gua dikatain sombong, ujar Eli Sugigi. Lucinta Luneng kemudian menangis sesegukan dan merasa bersalah. Empok, selama ini aku gak pernah nyencium pok Eli, kata Lucinta Luneng. Saya minta maaf kalau misalnya saya unfollow, itu saya ada tujuannya, saya ingin melakukan, saya ingin menunjukkan cita-cita saya sebagai bintang dan jadi penyanyi. Jadi, saya gak merugikan siapapun. Jadi dengan adanya pemberitaan, gosip-gosip ini, saya menjadi korban. Banyak yang NGE bully saya, ujar Lucinta Luneng pada Eli Sugigi sambil menangis. Setelah dipertemukan dengan Lucinta Luneng, Eli Sugigi ungkapkan curahan hatinya melalui Instagram. Thank you, gue hanya klarifikasi aja ya. No settingan. Tapi ya sudahlah. Biarkan orang bilang apa, yang penting ku urus hari bahagia aku aja. Hahaha Red Irfan Sebastian 15 set dari salon, tulis Eli Sugigi. Dari postingan laman Instagram Eli Sugigi, tampak beragam reaksi dan komentar netizen tanggapi unggahan tersebut. Mpok Eli mah tadi kayak dipojokin sama hostnya padahal mpok tadi mau bilang yang jujur-jujur itu malah dipotong sama igun omongannya ah elah pada bela Lucinta Luneng semua, tulis akun @syakilaamaharani. Dari acara Brownies tadi siang bisa diambil pelajaran Bok udah gak usah didengerin kata-kata haters dan gak usah dikomentarin kata racuruban osu. Jangan apa-apa dikomentari. Keep silent, timpal akun @novietaervanda18. Sabar ya Mpok Eli. Semangat. Kalau bener jangan takut Eli Sugigi real, ujar akun @yudahra. Teruslah berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan, timpal akun @aninitiawati. Dari tayangan tadi udah kelihatan siapa yang bener kok Mpok Eli Sugigi real, tulis akun @nurtriayus.